بسم الله الرحمن الرحيم. Mana Habira? Masira? Ya tak lawa dah dia apa ceramah makan aku lah. Ha. Bila ubat gereja luar ada rumah. Hmm. Apa? Isteri dah ubat gereja. Pada? Hmm. Kami tak ambil pergi dah. Hmm. Mari kasi ke juga lah kan. Ni. Ada orang tanya weh. Dia kata apa hukum apa ni isteri duk tubik gi luar pada rumah gi kerja. Kama dia di antara abad tak sewigi. Apalah mano? Ha soal. Kama dia nya bila di antara si katakanlah si kita kata si suami duk jaga nafkah cukup pun siap. Nah cukup lah mengikut syarat cukup dah lah. Dalam tu isteri kata nak gi abad tak redha, maka tu salah. Selama mana dia tak boleh tak reda, selama tu lah dia tak terima pahala amalan. Ada serabuknya, abah tak sewa gi. Kerja dah, abah duit tak ada makan duit bini tu tak lagi. Dengar malak. Dengar malak. Abah lah tak sewa bini gi. Duk makan hari-hari, kan skok jual skok hari ni hak bini. Skok dua kok bini, habis kelihatan tekok bini. Hak tu tak boleh. Hak ni bila masalah, abah duit cukup siap dah. Abah tak sewa ha. Ha, maka isteri nak pergi tak boleh malaikat capeng. Tak capeng tak ada nak pergi. Itu undang-undang Tuhan. Maka syarat nak tubik di rumah tidak ajak sangat-sangat kena melalui izin oleh suami. Itu sebagainya. Lain bahasa bini duk mengajar, dak tahu kan. Duk jadi bomoh tu kerja khusus yo tu, tu lain. Ha tu. Habis ha, ada lagi weh. Tak ada dah. Tak ada. Ni ada soalan comel-comel weh. Katakanlah kita sebagai kita suami orang Islam dah. Lepas tidak pandai-pandai kecek ni klewik dia, kewing dia, kepain dia, boleh orang mu'alah masuk Islam, gitu? Ha, kali itu, dia ambil orang mu'alah masuk Islam, duduk lama-lama-lama. Kali itu, kita ambil orang agama asing, dakwah agama asing, pihak Islam ni, pahala bukan dia hagor. Besar pahala. Lebih daripada di antaranya, orang yang sedekah, utang merah lagi dah. Soal pula duk kita lama-lamanya balik pergi ke anu kelai. Pergi dengan anu. Tak apa lagi jadi ke anu kelai. Kita kata pergi makna jadi murtad kelai lah. Tak apa lah jadi murtad kelai lah. Tosif perut berjamur. Ada salah satu agama asing. Dia kata, hey saya ni nampak Islam. Nak masuk. Tapi saya tak semai. Poso tak sih. Nak masuk Islam saja. Boleh ke tak? Ha, oleh tu saya nak pesan lah. Buku bab masalah mereka masuk Islam ni, dia masuk dulu. Masa Nabi dah ajar depan kamar dia, saya ingat ada salah satu Syekh Ma'Allah. Berjinak dulu. Tak sama orang kot dekat ni lah. Kamar dia ni ditanya. Orang tanya dia ni. Dia kata, hey, saya nak masuk Islam. Tapi tak semaya boleh lah. Demo tu kata tak boleh. Maka tak masuk selalu. Saya ambil hak Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang Yahudi. Nak masuk Islam. Kata ya Rasulullah. Saya ni nampak Islam ni molek, saya nak masuk sangat tapi saya tak setinggal wakan tu. Hodoh. Zina dengan minum aku. Apa Rasulullah tak sedap. Oh. Rasulullah tak apa. Ya mujanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Rasulullah tu Islam he molan. Siap. Bila Islam agak tak boleh buat atas larang. Tak boleh buat atas larang lagi pula kena buat atas suruh. Gapo atas larang zina pun tak boleh. Ha sudah je balik. Lepas oleh tu Rasulullah tanya pula pasal apa munak zina? Sedap. Nak zina dengan apa?
Dia tanya nak berzina dengan orang-orang tu. Pasti kalau berzina dengan ayah boleh ke tak? Dia boleh ngamik pula tak boleh. Orang lain pun tak boleh. Penting hatu molek kalau dah. Hak ni penting besar sekali nak serti kata bahawasanya buku ni ni kita berzina dulu. Pas tengah kapur tak takut kan? Kata bila masuk jadi Islam dah kat balik kat orang pelik kata oh dah sobsar lah kahwin dah. Pas satu lagi di antara Habib Salim Syatiri. Tekoh di antara yang masuk duduk di kubat di antara dia di tak silap anjik di di mana dah Dubai. Orang Kristian berumur saja. Nak ubat dia kata boleh nak ubat saya mengucap dulu. Belah mengucap dulu pun Islam Islam pun mengucap dulu. Ni saya nak pesan kali kita kenal siapa kena memucat dulu. Belah ayah tak saya terima lagi pun lama-lama sebuah acak-acak pah beralik dulu. Buka suih dulu. Dah gitu kan? Ni dah koru-koru tak semua masuk ke hasil nanti-nanti dulu belajar semaya dulu. Tak boleh biar dulu. Nasabik kali kita minum dia murah nak masuk selai kita tak ajar dulu. Bila dia pergi ikut lain pula salah kita dah. Takut masuk dah keedah. Ar-ribo bin ma'asyati ma'asyati. Al-ridha bil kufri kufrun. Ridha kufur kufur. Banyak lagi. Ha, ada lagi weh? Hmm? Tak ada lah? Tak ada kerana nak makan lagi je. Bahulah tu ingat. Mudah-mudah. Nabi besar. Nabi tak siapa dia baca hak ni pas maya. Pahala banyak tak banyak sehingga 70 malaikat. Tak boleh nak tanda di atas pahala. Mana? Baca lepas minum waktu. Jazallah. Jazallahu. Nah? Jazallah. Apa ni? Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Baca dia. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Siapa dah baca hak ni lepas maya atau sekali sehari atau lepas pagi, maka orang ni dapat pahala banyak sehingga 70 malaikat nak tanda tak boleh. Tu. Yang kedua pula, hari Jumaat ni habis lagi tanda dah. Jumaat ni akhir je. Ha, ingat saya nak saya nak sebut di pas Syekh Ali Al-Ujuhuri orang kurung yang ke ke 10. Orang kurung ke 10 yang mazhab Imam Maliki. Dia kata siapa dia baca pada akhir Jumaat bulan Rejab. Man qara'a. Nah, akhir jum'atin fi rajab. Siapa dia baca akhir Jumaat bulan Rejab. Bacanya mana? Baca 35. Baca bila tu? Wal khatib 'alal mimbar. Tok khatib dak atas mimbar. Takoh khatib dak atas mimbar, pop kita baca. Tok khatib dak atas mimbar, tok khatib atas mimbar kita baca ikut bila masa ada pun duk antara waktu tebah ko. Kalau ke betina duk rumah, tau khabar tak khatib nak tebah, betina baca. Baca 35 kali. Mudah ya? Ahmadu Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La tanqati'un darahim. Dia katanya duk cuba mari dah, tak tak boleh berputus-putus rezeki kita. Ambil jemaah esok ni siapa jemaah bulan harfet. Kita baca pula rezeki tak berputus. Mana tak sesak. Ingat malah kena beli mahkuk kot tina baca tu. Ingat lagi tu? Tak ingat lagi, tak ada arah dah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca 35 kali. Hari Jumaat akhir bulan Rejab. Padahal Tok Khotib atau Tok Imin duduk atas mimbar. Pada baca bila tokoh hidup baca alhamdulillah nahmadu so baca waktu tu. Dengar dulu. Baduk ceramah tu ittaqullah baca. Boleh ke? Ataupun ia duduk antara waktu tebah baca boleh ke? Orang tina duduk rumah, dia baca tokoh Khotib atau mimbar. InsyaAllah rezeki tidak berputus-putus. Berapa kali dah? Ha, tidak. 35 kali.
Baiklah. Masya-Allah nampak dah gitu. Ha. Lepas tu juga ingat bila khabar kita di antaranya sakit timbul di antara mega apa? Jangan tinggal. Ada sebut dari saya baca tadi. Tok guru tu kata ajib. Di antaranya orang yang buat pak perkara terlepas pak perkara. Satu, bila sakit ia suruh kita baca tok tangan sini. Ikutlah sakit ke apa bacanya wa ayyuba iznada rabbahu anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Baca. Insya-Allah penyakit terlepas. Oh ni besar dia. Nabi Ayub penyakit maring hilang. Ha. Ha, napa dah kita dah? Ha, boleh tu pada rawi. Eh, cukup dah tu. Napa dah kita dah? We banyak-banyak menepuh ini pula. Ha, boleh tu sekadar lah. InsyaAllah. Nah, nak kira semula pula. Nak betul mana kira lah tu dah. Ha, sebab saya besar tadi nak minta tu semua jaga molek. Walaupun ke mana pun menegak lah dengan kita. Nah, dengan agama Allah. Jangan itu ini, jangan waswas, jangan itu ini, tegaklah kita dengan Allah. Nah, kita tegak dengan Allah, semua kita tegak. Ada gapo kita berdiri dengan doa. Dengan berdiri dengan doa. Ha, doa cukup buat saya dakwah cukup di atas segala doanya. Boleh tu cukup setakat ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allah.